Ya, saudara baru saja tadi kita simak pidato yang disampaikan oleh Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus di Istana Negara Jakarta. Tidak hanya itu, sebelumnya juga Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sambutan secara singkat begitu bahwasanya Indonesia menyambut hangat kedatangan atau kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia di mana Indonesia merupakan negara pertama kunjungannya atau dalam turnya ke Asia dan juga Pasifik. Indonesia menyambut hangat itu yang tadi sempat diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga Presiden juga mengucapkan kembali ucapan selamat datang atas penerbangan dengan durasi terpanjang yang dilakukan oleh Paus Franciscus dan tentunya kunjungan ini memiliki pesan yang kuat arti pentingnya merayakan perbedaan di mana tadi Presiden Joko Widodo juga dalam Uh, sabutannya mengatakan bahwasanya Indonesia tanah air memiliki sekitar 714 suku bangsa etnis dan 17.000 pulau yang semuanya berbeda uh, suku, ras, agama, budaya dan tentunya terus berupaya untuk bisa menjaga harmoni di antara perbedaan suku, ras dan juga agama saat ini Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus telah meninggalkan Istana Negara Jakarta. Untuk kemudian ada beberapa agenda yang rencananya akan diagendakan untuk hari ini dan juga esok hari karena memang kunjungan dari dari uh, Paus ini akan berlangsung beberapa hari begitu. Seperti hanya pada hari Rabu ini selain juga kunjungan kenegaraan ke Istana Merdeka Jakarta dan juga Istana Negara Jakarta di mana tadi juga um, Sri Paus telah menyampaikan pidatonya ada beberapa hal yang digarisbawahi diantaranya terkait dengan prinsip atau semboyan bineka tunggal ika dan juga prinsip keadilan sosial yang ini juga tentunya sesuai dengan moto atau sesuai dengan tema dari uh, kunjungan Paus Fransiskus kali ini, yakni terkait dengan iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Ini adalah Paus Fransiskus adalah Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Pertama adalah Paus Santo Paulus VI yang berkunjung pada tahun 1970. Kemudian setelah 19 tahun kemudian, ya di Paus Santo Yohanes Paulus II yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1989 dan berselang 35 tahun lamanya, akhirnya Paus Franciscus tiba di tanah air pada kemarin. Setelah itu nantinya ada pertemuan dengan cops Diplomatik juga. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.